Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Casual, channel yang membahas sepatu-sepatu yang bernuansa casual. Apa kabar sobat casual? Kali ini kita akan boxing, kita akan review, kita akan lihat salah satu dari brandnya Adidas. Kali ini Adidas yang seperti apa yang akan kita unboxing atau review? Adidas dari yang logonya Travel. Langsung saja teman-teman, sobat casual, kita lihat isi dari boxnya. Box samping sisi kiri kanan seperti ini, seperti biasa ya. Dan ini kebetulan made in Indonesia teman-teman, asli originale buatan Indonesia. Nah, saya tutup dulu. Jenis sepatunya apa? Varian Adidas yang seperti apa yang akan kita review? Kelihatan nggak ya? Ya, ini Samba teman-teman. Sobat casual, jenis Adidas Samba. Size-nya gede. 44 2/3 teman-teman. Adidas Samba. Size-nya 44 2/3. Dan ini... Ini ada kelihatan nggak ya? Tuh, made in Indonesia. Kita buka aja langsung teman-teman. Varian sepatu apa? Adidas Samba yang seperti apa? Masih dibungkus oleh kertas yang berlogokan Adidas. Kelihatan ya? Kertasnya ada logo Adidas nih. Ada logo Travel nih. Wih, keren. Kita pinggirkan dulu boxnya. Oke, ini dia. Keren sekali teman-teman. Samba, legendaris. Varian paling legendaris dari Adidas. Dan tentunya ini varian sepatu casual dari Adidas. Adidas Samba. Kita lihat ya. Tuh, keren sekali. Gamsol teman-teman. Jadi karet bawahnya. Leather dengan kualitas kulit terbaik, kelihatan ya, dengan ciri khas logonya tiga strip, tiga garis, dan dipoles oleh bahan material suede di bagian depan. Suede-nya lembut, kelihatan ya. Tuh, material suede-nya halus. Detailnya kelihatan ya. Keren ya. Tuh seperti ini nih. Samba OG. Size 44 2/3. Wow, big size. Special thanks to Bro Andi yang udah izinin sepatunya kita review. Dan ini baru teman-teman. BNIB, brand new inbox. Kalau harga cek sendiri di e-commerce, di toko-toko online, offline yang menyediakan, tentunya harus original ya, yang menyediakan sepatu Adidas Samba, Samba OG. Bawahnya soalnya seperti ini, cakep sekali ya, tulisan Adidas, tekstur sol bawahnya seperti ini. Tapi ini di bagian belakang tidak ada logo Adidasnya. Samba hitam nggak ada logo Adidasnya. Material kulitnya sangat-sangat baik sekali teman-teman. Keren ya. Kita lihat bagian depan. Seperti biasa ini ciri khasnya ada logo Travel Adidas. Kelihatan kan ya. Dengan dengan tulisan Samba warna gold. Keren ya. Kita lihat bagian dalamnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ada tulisan Adidas dan dengan logo Adidasnya di bagian dalam tuh, kelihatan ya. Dan ini size
tag dalamnya. Kelihatan ya. Size 442/3, made in Indonesia, dan ada kode barcode. Keren sekali teman-teman. Untuk pecinta fashion item dari casual, salah satu fashion item yang sangat mendukung untuk bernuansa casual. Dipakai kantor oke, okay. Dipakai acara resmi juga oke, okay. Padu-padan dengan fashion item lainnya. Sekian review singkat kita, unboxing singkat kita dari brand Adidas kali ini. Dukung channel ini, subscribe, serta share, dan jangan lupa like teman-teman. Agar kita supaya bisa berbagi informasi terkait dengan sepatu yang bernuansa casual. Sampai jumpa di channel di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.